Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat. Ini saya baru dikasih dua ekor ikan kacangan ya, beku. Ikan kacangan beku. Ini dari tadi Oyen sama Putih udah geram sekali dengan baunya. Jadi nanti saya akan membiarkan mereka untuk mendekati ikan ini. Nanti sekalian mereka mandi, sahabat. Bereaksi karena saya membawa bungkusan ikan kacangan. Tuh. Apa? Udah kecium sama mereka nih. Tuh. Jadi ini buat stok puding mereka ya, karena stok puding yang kemarin masih banyak. Juga ikan tongkol sisaan yang dibuat puding pun masih ada. Jadi ini buat stok, nanti kita masukin ke freezer. Apa? Itu ikan beku. Nanti gigi kalian ambrol nanti. Nggak mungkin kuat kalian itu gigit ikan beku. Memang betul, sahabat. Mereka lebih suka ikan laut daripada ayam ya. Saya sudah membuktikan sendiri ketika saya memberikannya apa cincangan ayam, mereka nggak sampai habis ya. Tapi ketika saya ganti dengan ikan, luar biasa, mereka malah justru kurang. Mau seberapa pun mereka merasa kekurangan. Nih, Oyen mulai kesel nih karena nggak bisa gigit. Putih masih berusaha keras, penasaran dengan ikan beku ini. Ini kan nanti buat puding kalian. Jadi nanti ini sekalian mereka mandi, sahabat, karena udah 8 hari belum mandi. Harumnya udah mulai hilang sih ya. Badan mereka udah mulai hilang harumnya. Jadi nanti saya akan mandikan mereka. Nah, paling dijilatin aja. Nggak mungkin bisa digigit ikannya ini. Sana main sana. Nah, nggak apa-apa main. Yang penting nanti mandi ini mereka. Oyen selalu menyerah kalau apa-apa. Maunya instan kalau Oyen. Nah, kalau Putih
terus berusaha gimana caranya? Ini kalau nggak akan mandi, saya nggak mungkin membiarkan mereka berada di sini, sahabat. Karena saya memang merencanakan mereka hari ini mandi, jadi saya bebaskan mereka masuk ke kamar mandi ini. Kebetulan saya memang tadi dikasih oleh teman ikan kacangan yang dari cold storage, ya, dari ruangan pendingin itu. Di daerah PPC Cilacap, pelabuhan ikan terbesar di Cilacap, di DPC sana. Jadi saya tadi ke rumahnya mengambil ikan kacangan ini, sahabat. Lumayan buat stok. Iya, kalau Putih terus berusaha, bagaimana caranya untuk bisa menikmati meskipun susah, ya. Tapi kalau Oyen, wah, gampang menyerah. Kalau udah nggak bisa, ya udah, dia kabur. Nanti deketin lagi. Kalau Putih masih berada di situ, ya nanti deketin lagi. Pengennya instan kalau Oyen ini. Kalau Putih kan terus tuh dari awal sampai betul-betul dia belum bisa, ya terus tuh. Nah ini Put Oyen kan, nah udah jenuh dia itu Oyen. Sampai diseret.